Pada suatu hari, Ultraman Rosso dan kedua anaknya beserta Ultraman Blue dan kedua anaknya menemukan sebuah benda raksasa. Hei Rosso, bagaimana ini? Kita harus memindahkannya. Baiklah, tapi ini terlalu besar. Ayolah, Ultraman Blue. Jatuh. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak sengaja. Tidak apa-apa, ayah. Aku kan pemaaf orangnya. Sudahlah, aku akan mendorongnya duluan. Wah, ini juga berat ternyata. Sekarang giliranmu, Rosso. Siap, aku akan mendorongnya. Oke. Ayo kita berdua. Astaga, ini lumayan, sangat berat. Ayo dorong. Capek juga. Ayo kita dorong lagi. Cepat terus. Oke, Ultraman Blue. Ternyata sudah sampai di sini. Ayo kita dorong lagi. Ayo kita sama-sama mendorongnya agar lebih ringan. Ayo. Aku jatuh lagi dan lagi. Hei, kenapa kau diam? Ini terlalu berat untukku sendirian. Baiklah.